Assalamualaikum, salam sejahtera. Aksi Liga Super 2023 kembali bersambung. Salah satunya yang akan berlangsung pada Sabtu adalah aksi di antara Seri Pahang FC dan juga Penang FC. Dan bersama saya adalah pemain Seri Pahang FC, Syazwan Andik. Syazwan, kita tahu berdepan Penang FC bukannya mudah. Apatah lagi Seri Pahang ketika ini merupakan pasukan yang masih belum tewas selepas 10 perlawanan. Adakah tekanan yang lebih berbeza dirasai kali ini dengan harapan diletakkan daripada peminat-peminat untuk pasukan Seri Pahang kali ini? Bagi saya, pasukan tak ada dalam tekanan sebab kita orang pasti akan buat yang terbaik untuk setiap game. Setiap pasukan yang kita lawan tidak boleh ambil mudah. Kita orang akan buat yang terbaik dalam setiap perlawanan. Walaupun tim kita masih belum dalam kekalahan. Tapi Syazwan, sebagai pemain, you expect tak apabila pasukan ketika ini masih lagi belum tewas dalam 10 perlawanan dan perasaan tu macam mana? Sejujurnya, saya tidak menjangkakan. Tapi dari segi team bonding, macam kita orang sepasukan. Kita orang mesra. Lain, dia punya cara dia lain. Baik Syazwan, kita tahu minggu lalu kita menerima perkhabaran duka mengenai anak sulung Syazwan yang telah pun meninggal dunia. Dan 3 hari selepas itu Syazwan kembali ke sesi latihan. Bagaimana semangat dan juga fokus Syazwan ketika ini untuk terus fokus kepada perlawanan-perlawanan akan datang? Sejujurnya memang terasa berat, tetapi rakan sepasukan saya dan jurulatih pegawai apa semua memberi semangat kepada saya. Coach, semestinya ia bukan perlawanan yang mudah. Apatah lagi Seri Pahang ketika ini berada dalam landasan yang tepat tanpa tewas selepas 10 perlawanan. Macam mana Coach rasa pertemuan untuk Sabtu ini? Pasti ini bagi saya perlawanan yang pasti agak sengit. Hebat mungkin kerana kita tengok prestasi pasukan Penang buat sementara ini agak tengah membangun. Mereka telah menang beberapa game tadi dan kita rasa macam ada break sebentar tadi itu. Kita rasa kurang baik untuk kita kerana kita punya foundation, kita dah dapat foundation kita. Dan juga mungkin main di rumah ni, petang ni kita buat pertama kali main di rumah, mungkin suasana dan keadaan pemain-pemain harus mentaliti mereka harus kuat kerana cuaca mudah-mudahan tak ada hujan. Seperti kemarin ada hujan lebat, semua tak dapat latihan. Dan sudah pasti kita kehilangan dua pemain tunggak kita iaitu Azam dan Stefano. Tapi kita ada Kevin kembali lagi dan mudah-mudahan David dapat membantu kita. So di rumah kita tak ada, kita harus berusaha mendapatkan 3 poin. Yeah. Coach, kepincangan di bahagian serangan pasukan juga tanpa Lucas Da Silva sekali lagi apabila beliau saja baru menjalani pembedahan. Macam mana Coach rasa harapan yang diletakkan kepada Kepa Sherman seorang saja di bahagian depan? Saya simpati dengan Kepa kerana dia seorang diri berusaha. Tapi kita cuba gandingkan dengan pemain-pemain yang ada seperti Malik atau David. Kadang-kadang Ijad main di tengah, kadang-kadang kita taruh Aguero, kita rotasi ya, tengok mana yang paling sesuai. Buat sementara ini Aguero, tapi sekarang kita kehilangan dua pemain di gelandang bagian midfield. Kita terpaksa tukar David pula berpartner dengan siapa, Kepa. Yeah. Coach, kita tahu kepincangan yang ada dalam tim Seri Pahang ketika ini tanpa Azam Aziz, Stefano Bruno dan juga Lucas, adakah sedikit sebanyak memberi advantage kepada pasukan Penang? Saya rasa ada sedikit lah advantage tu, tetapi kita tak boleh ambil mudah kerana Pahang adalah pasukan yang belum dikalahkan lagi lah selain JDT, dan bermain di tempat sendiri satu kelebihan juga untuk pasukan Pahang. Tapi saya rasa satu perlawanan yang saya rasa sangat sengit dan sukar lah untuk Penang. Tapi kami akan cuba buat yang terbaik lah, insyaAllah. So. Penyerang Penang FC Suni Saad, antara yang menjadi perhatian adalah ketika ini yang mungkin boleh menjadi ancaman besar kepada pihak lawan. Macam mana Coach nampak prestasi Suni ketika ini dan sejauh manakah bersedianya pasukan Penang untuk menghadapi Pahang? Saya rasa pemain-pemain semua bersemangat. Dan untuk Suni pula, saya rasa satu perkara yang positif untuk Suni. Dan saya berharap dia akan lebih perform untuk game malam itu. Dan yang paling penting, dia dapat menjadikan gol dan kami berjaya mendapatkan kemenangan lah. Itu bagi paling penting lah. Dan saya harap bukan sekadar Suni, saya harap juga pemain selain daripada Gomez, Adriano, Hadin pun mampu untuk membantu untuk menjadikan gol di pasukan lah.